bagian dari rencana kita untuk memperkuat soft kita dan memperkuat langkah bersama kita. Insya Allah Majelis Maimunah ditutup hari ini adalah kelas webinar 3 bulan. Tapi insya Allah kegiatan kita tidak berhenti, ya. Termasuk diantaranya adalah sejumlah rencana belajar. Yang pertama adalah Bismillahi Ta'ala, Majelis Maimunah akan berusaha untuk agar mereka yang mau bersama-sama dalam satu soft belajar, soft memperkuat diri ini, ya. Jadi nggak sekedar mencari siapa yang mau ikutan, nggak. Majelis Maimunah yang sudah ada, ya, antuna semua yang sudah ikut selama sekian bulan, bahkan sebagian diantara antuna sudah mulai dari tahun yang lalu, ya. Kita akan bersama-sama terus, kalau mau loh, ya. Dan ada sejumlah program diantaranya, ya, bagian dari usaha kita untuk melakukan iqdat, melakukan persiapan diri kita. Belajarnya kita di Majelis Maimunah ini adalah bagian dari iqdat akliyah, persiapan akal kita. Kita juga akan berusaha terus melakukan program yang sifatnya insya Allah memperkuat ruhiyah kita, ya. Kita akan berusaha untuk memperkuat Bismillahi Ta'ala, ya, jasadiyah kita, jasad kita, ya. Jadi berapa orang peserta yang setia sekian bulan ini, 3 bulan ini terus bertahan, katakanlah misalnya yang betul-betul nggak pernah berhenti dan selalu ikut, katakanlah misalnya 100 orang, maka 100 orang inilah yang akan kita ikut sertakan di dalam kegiatan belajar lanjutan, ya. Pertama, ya, kita tahu akliyah kita sudah mulai, kemudian ruhiyah, kemudian jasadiyah, ya, kemudian syuriyah, ya, perasaan, ya, memperkuat batin kita sebagai perempuan, ya, dan kemudian juga memperkuat insya Allah pengetahuan kita dan pondasi kita tentang kehidupan ekonomi dan maliyah kita. Jadi begini, insya Allah dalam waktu dekat akan kita luncurkan sejumlah program belajar yang boleh mendaftar, ya, antuna boleh mendaftar. Termasuk diantaranya yang jelas adalah kita akan buka kelas tahsin dan tahfiz, ya. Pengajarnya adalah guru-guru, kakak-kakak yang ada di tim ISA dan di tim Majelis Maimunah, ya. Kemudian kita akan ada kelas yang khusus lagi ini, yaitu saya bacakan sedikit, ya, sebagian dari kegiatannya. Kegiatan belajar yang akan datang adalah Bismillahir Ta'ala, kita akan bikin kelas peneliti, ya. Waktunya berapa? 3 bulan dengan penanggung jawab Kak Atina. Pematerinya adalah Kak Aska Madiah bersama Makci Profesor Ubaidah, ya, serta ulama dan alimat yang akan diundang, insya Allah. Pesertanya adalah antuna, ya, yang ikut B4M ini, ya. Kemudian ada sejumlah kegiatan yang lainnya, ya, termasuk diantaranya adalah nih, mungkin yang asik nih adalah yang di Jakarta dan di Yogyakarta nanti ada kelas-kelas khusus seperti kelas berenang dan kelas panahan, ya. Jadi stay tune, jangan kemana-mana dulu. Baik, semua apa namanya, Babe dan yang dan para apa, para peserta, para umahat yang hadir, kemudian juga para ahwat filah yang ada hadir online, ya. Kita lanjut ke acara berikutnya, ya. Kan tadi Babe udah menjelaskan rencana ke depan. Maimunahnya, Majelis Maimunah bersama tim ISA juga sudah mempersiapkan program ke masa depan, insya Allah. Ada yang berminat gak nih yang hadir offline, yang berminat untuk belajar menjadi peneliti? Coba angkat tangan, mau lihat. Oh, masya Allah, alhamdulillah, insya Allah. Boleh gak? Saya boleh. Gak boleh, ini untuk perempuan. Istri saya aja kalau gitu yang ikut. Insya Allah. Nah, kemudian, ya, sekarang ini kita akan bertemu langsung dengan beberapa orang peserta Maimunah yang paling setia, semuanya setia sih, yang ada di offline dan ada di online, ya, hari ini. Sesudah itu, kita kurang lebih setengah jam, sudah itu kita akan ikut bersama Babe berkunjung ke perpustakaan kita, perpustakaan ISA. Ya. Kok kamera itu, ini kan pakai layar besar, kamu kok kelihatan tambah cantik, ya? Allahu Akbar. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, Babe, please dah. Udah kangen Babe tuh.